Pernah gak sih ketemu orang yang rasanya itu paling tahu segala hal? Si paling tahu deh pokoknya, padahal mah banyak salahnya. Ternyata tong kosong nyaring bunyinya gini tuh ada istilah kerennya. Namanya efek Dunning-Kruger. Gampangnya, ini tuh bias pikiran yang bisa terjadi secara gak sadar. Orang-orang yang nyatanya gak terlalu jago di suatu bidang, justru paling pede. Atau kalau digambarin kayak gini. Jadi sumbu ini tuh nunjukin tingkat kepercayaan diri, dan sumbu ini nunjukin kemampuan. Waktu masih payah, malah kepedean. Waktu kita ngedalemin bidangnya, kita makin sadar kalau kita nggak pinter-pinter amat. Dan waktu udah jago, mulai merasa pede lagi. Kok bisa? Singkatnya, waktu ilmu kita masih cetek, saat itu bahkan kita nggak tahu kalau kita nggak tahu apa-apa. Mungkin kalau diibaratin tuh kayak orang yang dulu bangga nyebrang samudra. Padahal ternyata galaksi Bima Sakti kita pun hanya setitik debu di alam semesta. Jadi, apakah kalian punya teman yang kayak gini? Atau jangan-jangan itu kalian? Dan seperti biasa, terima kasih.